kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mul Anak Desa. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah dimanapun kalian berada. Terima kasih. Oke, di kesempatan kali ini saya akan servis motor. Mari kita saksikan videonya. Terima kasih. Let's go. Ini motor legendaris kawan, motor yang selalu menemani saya bekerja, sudah lama tidak dicuci, sangat kotor sekali. Hari ini tadi saya sudah ganti oli mesin, ganti oli mesin menghabiskan biaya 22 ringgit atau setara dengan di 22 kali. Dan 60 ribuan kalau dalam kurs rupiah, oli mesin 60 ribu kawan, murah-murahan saja kawan, yang penting mesinnya awet. Ini motor sangat bandel sekali. Kalau di Indonesia ini motor namanya Poswan, kalau di Malaysia orang menyebutnya SS. Oke, kita semprot, kita satu mesinnya sampai hitam. Kita semprot dulu kawan. Lihat bersih. Setelah kita kasih air, kita gosok-gosok, kita sabun ya, walaupun enggak bersih ya, biar kelihatan rodok memper lah. Ini motor sangat legend, pertama kali saya pakai dulu
saya terjatuh. Ada pengalaman yang nggak bisa dilupakan ini kawan. Pertama kesini, kerja di sini, saya pakai motor ini jatuh sampai nggak bisa berjalan karena skok depannya ini dulu keras ya, keras di ada tanjakan aspal itu, langsung terlempar terjatuh saya sampai lutut saya nggak bisa jalan. Boyuh rasanya jos pokoknya. Motor ini sudah lama saya pakai, menemani saya 6 tahun kurang lebih, 6 tahun sangat-sangat legend dan menghasilkan ratusan juta ini kawan. mantap, walaupun sampai jelek motornya, sampai jelek kawan, rupanya sampai kayak ini. Kita gosok-gosok, ayo merotoli. Ini kalau di Indonesia namanya Poswan, kalau di sini namanya SS. Gak tahu SS singkatan dari apa, tapi orang-orang menyebutnya motor SS. Motor SS legendaris, motor tua 2 tak. Tadi habis saya ganti oli, habis 22 ringgit. Kemudian saya cuci karena sudah lama nggak saya cuci. Ayo, banyak kotor. Oke, kita cuci yang belakang. Kita cuci kawan. Di Malaysia seperti ini plat nomornya, pakai Atom. Di Malaysia pakai Atom, kalau di Indonesia pakai plat besi. Biarpun nggak bersih, yang penting kelihatan dicuci lah. Rata-rata nyuci sebab ini. Oke kawan, kita gosok yang sebelah sini. Oke. Sampai merotoli kawan. Motornya merotoli. Tebengnya merotoli kawan, kawainya merotol. Sudah ada 6 tahun kawan. 6 tahun sudah menemani saya ini mencari rezeki di Malaysia. Motor legendaris, motor legend kawan. Motor legend pembawa berkah. Awal mula sih menjatuhkan saya, tapi lama-lama ya alhamdulillah bisa buat cari rezeki di Malaysia kawan. Kerja setiap hari naik motor, pulang pergi ke pabrik. Ayo, nggak telat nyuci kawan. Aku nggak telat nyuci piye iki. Speedonya sampai merotol. Tapi oke lah, masih boleh dipakai.
Motor legend from Malaysia. Sini sampai koyok ini rupa nih. Oke, kita lanjut lagi. Akhirnya selesai mencuci motor, servis motor, mencuci motor. Cukup sekian video kali ini. Jumpa lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.